Halo guys, kita ketemu lagi sekarang di unboxing kita. Dan saat ini kita mau unboxing mini LED video light dari Ulensi dan juga mini extension wall tripod. Nah, kita langsung aja nih guys. Yang pertama di sini mini LED video light. Ini yang saya pakai TV VL49 yang kita akan unboxing saat ini, di mana untuk TV VL49 ini sudah terdapat baterai di dalamnya. Jadi tidak perlu diisi baterai dari luar, cukup dicas. Nah, ini bagian belakang dari dusnya, ada tombol-tombol. Oke, kita akan buka aja guys. Nah, ini dia kemasannya, lampunya, lalu ada kabel untuk charger. Nah, ini oke, hanya card. Dan ada buku petunjuknya manual. Ya, di sini ada yang bahasa Inggris juga. Ya. Nah, ini dia bentuknya guys, cukup kecil, compact. Jadi buat yang traveling ini cocok banget guys. Di sini udah ada baterainya 2000 mAh dan di sini tempat ngecasnya di sini udah USB tipe C. Diinputkan juga kabelnya biar pun pendek tapi lumayan guys. Nanti bisa dicas di sini. Ya. Tapi perlu konektor. Kita di sini ada tombol on off untuk menghidupkannya. Kita coba di on kan. Semakin terang ya, lihat ya, terang. Di sini untuk mengedupkan. Ya. Di sini untuk yang M ini untuk switch antara brightness dan power. Jadi di sini ada indikator guys, lampunya. Indikator di sini masih indikator keterangan, di sini akan pindah dia. Kalau kita tekan yang M ini, dia akan switch antara keterangan dan baterai level. Nah, ini baterai level guys. Baterai levelnya juga masih di sini. Kita bikin lagi keterangan. Oke. Ya, di sini bisa langsung dikonekkan. Ada shocknya di sini guys. Jadi kalau kita pakai tripod ini bisa langsung di sini. Atau misalnya tidak memiliki konektor yang seperti ini, bisa juga pakai holder yang ada hooknya di sini guys. Posisinya ada hooknya seperti ini. Jadi ini bisa dipasangkan juga. Kita misalnya coba di sini kita masukkan, kita putar di sini kencangkan. Nanti bisa dikonekkan ke tripod atau selfie stick ya. Di mini LED nya sendiri ini juga ada hook tambahan di atas kanan dan kiri, jadi bisa tambahan juga mungkin untuk mic atau juga untuk mini LED yang lain, jadi bisa tambahkan biar lebih banyak lebih terang. Bentuknya cukup compact ya, cukup bagus guys, cukup menarik. Oke, kita geser dulu, kita coba unboxing satu lagi untuk yang Ulensi mini extension wall tripod. Thank you.
diatur-atur kepalanya, posisi kepalanya dikencangkan di sini. Nah, ini untuk pokok biru plastik di sini. Tapi bentuknya juga cukup menarik. Jadi kenapa? Oh, ini juga. Oh, enggak ke depan ini. Oke. Dan ini bisa ditarik keras, guys. Ya, bisa ditinggikan. Seperti ini, nggak terlalu tinggi, tapi ya lebih kurang mungkin sekitar 20-25 cm gitu, guys. Lampunya kita bisa langsung pasangkan di sini. Oke, guys. Atau kalau misalnya kita mau joinkan juga dengan handphone, smartphone, kita pakai yang ini tadi. Kita kencangkan dulu di sini. Ini unboxing kita saat ini. Cukup recommended untuk yang suka bikin-bikin vlog atau video-video menarik produknya. Bisa gampang dibawa, juga bisa jadi selfie stick. Pegang. Kalau misalnya kita adjust. Oke, guys, semoga bermanfaat informasinya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar bisa informasinya bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Terima kasih.